Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel saya Ngidar BJR. Saya sekarang berada di daerah Pangalengan bersama istri saya. Tepatnya di daerah perkebunan teh Kertamanah ya, teman-teman. Yuk ikuti dan saksikan video saya sampai selesai ya, teman-teman. Apa? Nggak ada nih guys, ada perhantunannya. Kurang lebih adalah sekitar 15 rumahan. Foto paling wow di jalan-jalan biasanya yang pre-wedding di dia. Pertama kan jalannya sepi, enakan lah gitu. Yes. Kamu yang nggak rumah jadi awan asap ya, seperti tertempuh. Oke guys, jangan sampai kita semua kehilangan alam yang masih indah dan lestari ini. Jangan sampai nanti semoga anak cucu dan buyut kita masih bisa menikmati alam ini. Di depan itu ada kalau di rumah belum gini sih, sekarang mah jadi enak banget. Ada ininya kayak di yang mojoknya hangatan, banyak yang pacaran lah gitu, mungkin warga sekitar geram juga. Mulai menurun jalan, iya, landai. Guys, mau aku enggak? Aku selebihin, guys. Di antara pohonan ini. Eh, sebabannya lagi mau. Oh, itu ada pemakaman itu guys. Nah, ini sih bapak, para bapaknya pada ini. Terus
jalanan Halo guys, sama ibunya. Oh, masih ibu jalannya apa sih sendiri gitu ya? Suaminya di. Sombong amat. Bisa dipakai buat camping, Pai. Itu ada ini air panas, kemudian air panas. Buat terbum gitu, terbum. Di sana bakal ada rumah pengabdi setan, bukan pengabdi mantan, guys. Nah, ini dia guys, rumah pengabdi setan nih. Ini guys. Jadi dulu syutingnya di sini. Kalau sekarang mungkin ada yang tinggal ya di situ. Apalagi kalau nggak salah hari Sabtu suka ada pasar, tapi pasarnya pasar konge. Enggak, pasarnya tuh sore, maju-maju sore gitu. Di sini dulu pengabdi setan sih di sini. Wah, itu lihat mobil siapa guys? Semoga calon mobil aku sama suaminya. Gitu guys, seru ya. Ini maaf sayang, jangan balangan. Apa yang indahnya cewek? Guys, bapak kece kayak suami aku, kece. Anak-anak pada main bola tuh. Guys, indah banget guys. Enak kalau misalkan hari bulan-bulan biasa main ke sini bawa nasi timbel. Mantap guys. Apalagi pakai gepuk buatan emakku. Wow, mantap. Enak banget. Nasinya udah dingin gitu guys. Tapi masih enak buat dimakan pulang gitu. Pakai daun hijau. Ada apa sih? Pokoknya mah tempat-tempat kendaraan gede gitu, tapi aku nggak tahu apa. Mungkin aku mah nggak tahu, cuman suka lihat aja gitu. Sekian video ngider kali ini. Tunggu video saya selanjutnya di tempat yang berbeda, suasana yang berbeda juga. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini agar teman-teman mendapatkan notifikasi video saya selanjutnya, dan teman-teman dapat membantu membangun channel saya ini agar kedepannya bisa lebih baik lagi dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.